Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di salah satu destinasi wisata John di daerah apa ini ya, Sleman ya. Nah kali ini coba kita akan bakal review kayak gimana, ikutin aja ya. Oke. Nah kalau kalian yang tadi nanyain di mana lokasinya, ini lokasinya. Nah nih namanya Stonehenge. Jadi salah satu destinasi yang ada di sini, yang ada di daerah Sleman, tepatnya dekatnya Gunung Merapi ya. Jadi Stonehenge ini tempat wisata yang tatanan-tatanan batu ya, seperti kayak yang di mana di luar negeri itu, saya lupa namanya. Nah ini banyak juga wisatawan keluarga, wisatawan dari mungkin sekitaran Jogja atau mungkin luar Jogja. Nah di sini juga biasanya kalian bisa buat jadi satu spot untuk foto-foto, buat kalian satu spot untuk apa, bikin sinematik. Ini juga ada yang lagi bikin ya. Nah ini kita bakal coba liatin satu-satu tempatnya. Jadi ini cocok nih buat kalian kalau yang pengen hunting tempat-tempat foto, buat kalian yang pengen cari view yang bagus buat liburan. Nih. Oke. Ini sebenarnya bukan batu asli ya, batu buatan, cuma emang dibikin semirip mungkin yang seperti yang ada di luar negeri itu ya. Kalau ini mungkin batu-batu asli ya, kalau ini mungkin batu-batu apa dari Gunung Merapi. Jadi tempat wisatanya sih emang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luas. Tapi kalau untuk buat spot foto-foto, mungkin bisa jadi salah satu opsi kalian yang mungkin mau liburan ke Jogja, atau kalian yang sekitaran Jogja tapi belum pernah kesini. Ini bisa juga buat kalian jadikan satu destinasi. Nah ini salah satu spot juga. Coba kita akan naik ke atas ya. Kalau di atas mungkin ada apa, kita lihat lagi. Di atas ternyata tidak ada apa-apa ya, cuma mungkin kita bisa ngelihat view-nya dari atas ini. Ini wisatawannya nggak terlalu ramai hari ini, jadi mungkin kalian bisa puas lah kalau di hari weekday, kalau mau pengen foto-foto, mau ngambil spot, cari angle yang bagus, bisa lah. Oke. Kita turun dulu. Itu dulu ya reviewnya untuk di Stonehenge. Kali ini abis ini kita bakal pindah ke satu destinasi yang lain. Nah kalian ikutin aja mau kemananya, jangan sampai lupa like, subscribe dan komennya. Jadi ini langsung kita jalan balik aja ke arah parkirannya ya. Toilet. Nah, kita langsung OTW aja ke parkiran ya. Kita langsung.
cewek ke parkiran. Jadi biar kita nggak terlalu sore, karena ini udah jam sekitar jam 12 ya. Habis ini kita masih banyak destinasi yang bakal kita obok-obok daerah Jogja ini. Kita langsung balik aja. Oke, kalian tetap stay tune terus di channel gua. Kalian support channel ini agar bisa berkembang, biar bisa lebih banyak orang tahu. Kalian share ke teman-teman kalian. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.